kembali lagi di Dokter Jalur. Wow, lihat teman-teman. Di depan kakak ada banyak sekali koleksi miniatur kereta api. Ada kereta api lokomotif CC300 dan juga CC206 teman-teman. Nah, lihat dari arah belakang sudah mulai kelihatan kereta api lokomotif CC201 dengan rangkaian gerbong eksekutif teman-teman. Widih, mantul sekali. Dan coba kita lihat lebih dekat teman-teman. Wow, CC300 dan juga CC206 teman-teman. Lihat, wih, mantul sekali. Akan mengangkut rangkaian gerbong yang sangat panjang. Lihat teman-teman, gerbong kontainer dan juga gerbong eksekutif. Dan sudah berjalan meliuk-liuk teman-teman. Widih, mantul sekali. Dan tepat berada di area sana, kita lihat ada kereta api lokomotif CC204 yang ada di dalam depo lokomotif. Mari kita lihat dan saksikan secara bersama momen kereta api lokomotif CC201 lewat teman-teman. Widih, mantap, meliuk-liuk teman-temannya. Oke, lihat teman-teman di sebelah sana lokomotif CC203 nya Wow, keren sekali. Coba kita lihat, nyalakan lampunya. 1, 2, 3. Lihat, berhenti dulu, lampunya menyala teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan coba menjalankan kereta api lokomotif CC300. Mari kita coba jalankan teman-teman. Lihat, berjalan pelan. Mantap sekali CC300 nya Kemudian CC206 dan juga CC201 teman-teman. Mantap sekali, keren surulen. Mantap surantap. Dan lihat dari spot sini, kita lihat dan saksikan momen kereta api lokomotif CC203 teman-teman. Berjalan dan berhenti tepat di area sana. Kita lihat, oke teman-teman, berhenti tepat di palang perlintasan. Ada apa yang terjadi? Kita saksikan dari atas kereta api lokomotif CC206 KA Argo Wilis dan juga KW21. Lihat teman-teman, mantap surantap, wadidam, keren surulen, mantap surantap teman-teman. Oke, lihat apa yang terjadi, kereta apinya berhenti teman-teman. Sepertinya kurang tenaga ya. Ini juga kurang tenaga. Kita tambah saja kecepatannya. Sudah mulai berjalan. Dorong sedikit. Wow, padahal udah full nih teman-teman. Tapi ternyata masih berhenti ya. Wow, tampaknya relnya kotor teman-teman ini. Oke, berjalan lagi. Kita lihat dari sini teman-teman. Dari spot sana ya. Kereta api lokomotif CC300 rangkaian gerbong kontainer meliuk-liuk. Wow. Kita akan hentikan dulu di sebelah sana. Kereta api lokomotif CC206. Karena 201 dan CC300 akan berhenti teman-teman. Oke. Kita lihat dan saksikan bareng-bareng ya. Oke teman-teman, langsung jalan. Kereta api lokomotif CC206 kereta api Argo Wilis mulai kelihatan teman-teman. Mantap surantap. Wow, keren surulen. Mantap sekali. Dari area sini kita akan saksikan momen kereta api lokomotif CC201 berjalan. Wow, keren surulen. Mantap surantap. Kita lihat tepat berhenti di area sana lokomotif CC206 karena kita akan switch lasernya teman-teman. Oke, langsung saja berjalan. Kita lihat lokomotif CC206 memasuki. Wow, masuk teman-teman. Oke, tepat berhenti di sini. Oke teman-teman, apa yang terjadi? Lokomotif CC201 tampaknya anjlok teman-teman. Kita lihat anjlokan lokomotif CC201. Kita perbaiki dulu ya teman-teman. Anjlok, suranjlok.
Nah, anjlok, suruh anjlok teman-teman. Kita lihat anjloknya di mana. Di sini 1 2 3 4. Di sini juga anjlok. Kenapa anjlok? Karena kita tadi WC-nya teman-teman belum kita switch ya. Oke. Nah. Siap. Berjalan. 1 2 3. 1 2 3. Nah, normal kembali teman-teman. Kalian lihat lokomotif CC 201 sudah normal kembali berjalan dengan sangat-sangat sempurna. Kita lihat secara bersama-sama teman-teman. Oke. Kereta api lokomotif CC201 rangkaian gerbong eksekutif meliuk-liuk. Wadidaw, keren serulen, mantap surantap. Dan lihat dari sini tampaknya lokomotif CC segera berhenti dengan sendirinya. Oke. Mantap sekali teman-teman. Oke teman, kita akan coba langsir kereta api lokomotif CC206 akan bergantian dengan kereta api CC204. Coba kita lihat. Nah, coba kita jalankan ya teman-teman. Dia akan gantian. Set up. Kita switch resellnya. Dan dia akan, tapi sebelum itu teman-teman, kita geser dulu ini ya ke sini ya. Nah, oke, langsung saja apa yang terjadi? Butuh pancingan. Lokomotif CC206 memasuki area depo lokomotif. Kita lihat dan saksikan bareng-bareng. Oke teman-teman. Wow, tampaknya dia malah lurus ya. Mundur dulu. Wow, apa yang terjadi? Waduh, kesalahan teknis teman-teman. Ini harus mundur dulu. Oke. Ada kesalahan teknis ya. Ini harus dirubah dulu WC-nya teman-teman. Nah. Oke. Langsung mundur. Keberhasil. Lah, masih. Kenapa ini? Nah, kita arahkan saja ke sini ya. Nah. Pancing lagi sedikit. Oke, berbelok arah berhasil. Kita lihat kereta api lokomotif CC206 masuk ke area depo lokomotif. Set. Nah. Dan selanjutnya kita akan coba jalankan lokomotif CC204 ataupun 203 teman-teman. Kali ini akan menggantikan kereta api lokomotif CC206 yang berdinas kereta api eksekutif teman-teman. Oke, lihat. Nah, oke. Berhenti dan kita switch WC-nya teman-teman. Mundur. Mundur. Langsung saja kita jalankan. Kereta api lokomotif CC204. Wow, keren sekali teman-teman. Mantap, surantap. Wow. Kalian lihat, dan dari area sini kereta api lokomotif CC203 gratis berjalan dengan sangat-sangat kencang. Dan dari area sana kita lihat dan saksikan bareng-bareng kereta api lokomotif CC201 teman-teman. Wow, keren surulen. Mantap, surantap. Siap. Nah, kita lihat dan saksikan bareng-bareng dari spot sini. Wow, kereta api lokomotif CC204 dan juga CC300 berjalan dengan sangat-sangat keren. Mantul surantul.
nih teman-teman. Kita lihat kereta api lokomotif CC204 dan juga lihat bawa rangkaian gerbong eksekutif teman-teman. Ini mantul serantul. Oke teman-teman, lihat. Nah, kita akan coba hentikan tempat spot sini kereta api CC300 nya. Oke, berhenti. CC204 juga berhenti. Dan yang ini kita coba hentikan di sini teman-teman. Lihat. Nah, semuanya sudah berhenti. Ini adalah video-video pergantian lokomotif CC206 KA Argo Wilis dengan lokomotif CC204 di depan stasiun Banjar teman-teman. Oke. Dadah, bye-bye.